الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله <Coughs> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم كتاب إن شاء الله كان كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد منا كتاب سيدي مسألة al al khufain mengusap kedua khuf dan kita di masalah al khamisah yaitu berkaitan dengan tauqid tauqid yaitu pembatasan waktu atau bahasanya tauqidu muddatil mashi al khufain yaitu menentukan pembatasan waktu mengusap khuf ya maksud dari tauqid ini adalah apakah mengusap sepatu itu ada waktu yang dibatasi ya ada waktu yang dibatasi nggak atau uh, nggak terbatas yaitu mau berapa lama mau berapa puluh hari tetap berlaku hukumnya atau ada batasannya mungkin ya dan apakah ada batasannya itu berbeda antara musafir dengan mukim nah ini ya ini yang dipersisikan oleh para ulama Walaupun tentu masyhurnya di kita adalah bahwa saya dibatasi untuk yang bermukim sehari semalam, untuk yang safar tiga hari, tiga malam. Tetapi ini kan kita membahas kitab Bidayatul Mujtahid yang di dalamnya menyebutkan khilafiyah di antara ulama. Ya. Jadi kita mulai. Qala rahimahullah. Al-mas'alatul khamisah. Permasalahan yang kelima. Wa <t> amma tawqid. Yaitu at-tawqid. Pembatasan waktu, pembatasan waktu atau mudah mengusap khuf mengusap sepatu. Ya, jadi uh, uh, makna dari bab ini adalah apakah dari segi waktu, ya apakah mengusap khuf itu mutlak untuk untuk sampai kapanpun atau dia terikat dengan ketentuan waktu yang terbatas misal tiga hari atau sehari gitu nah ini yang diperselisihkan oleh diperselisihkan oleh sebagian ulama ya ada mazhab jumhur dan juga ada mazhab uh, ada salah satu pendapat dari Imam Malik kita akan bahas insya Allah ta'ala kelas jadi udah masalah khamisah wa amma tawqid. فقال رحمه الله sesungguhnya para ahli fiqih itu mereka berselisih tentang masalah apa pembatasan waktu mengusap khuf dibatasi atau tidak Malikun Imam Malik, rahimahullah, berpendapat bahwasanya mengusap sepatu itu tidak di muakot, tidak dibatasi oleh waktu. Wa Dan menurut pendapat Malik rahimahullah bahwasanya orang labis al-khuffain, orang yang mengenakan kedua sepatu boleh mengusapnya sampai malam yanzi selama apa selama tidak pernah mencabut sepatu tersebut dari kakinya hujanabah atau selama belum junub ini pendapat Malik jadi ada pendapat Imam Malik yang menyatakan bahwasanya Mengusap sepatu tidak dibatasi oleh waktu. Melainkan dia dibatasi oleh selama belum dibuka sepatunya dan selama belum junub. Adapun kalau dia kebuka sepatunya atau dibuka sepatunya maka sudah tidak masuk durasi pembolehan mengusap sepatu lagi. Atau dia lagi tidur, lagi main sepatu Sepatu dipakai, dia tidur kemudian junub. Maka dengan ini habislah durasi mengusap sepatunya. Ini pandangan salah satu penamaan Imam Malik. Yang sahih di sini adalah pada hakikatnya dalam madhab Imam Malik ada tiga pendapat. Dalam madhab Imam Malik sendiri ada tiga pendapat. Dan, tapi sepertinya Al Imam Ibn Rushd rahimahullah beliau mencukupkan dengan salah satu pendapat aja. Ada pendapat pertama yang tadi itu, bahwasanya uh, mas al khufain tidak dibatasi oleh waktu, hanya dibatasi oleh apakah dia membukanya atau apakah dia kena jurup, nah gitu. Namun pendapat kedua dari dari madhab Malik, pendapat kedua dari madhab Imam Malik, bahwasanya al mash al khufain mu'akkad, mengusap Sepatu itu Dibatasi oleh waktu Dibatasi oleh waktu Ini riwayat kedua dari Imam Malik Riwayat kedua untuk pendapat Imam Malik Dan pendapat kedua ini Dari Imam Malik ini sama seperti pendapat Jumhurnya ulama yaitu uh, di, Diberi waktu Diberi waktu Diberi waktu dalam artian Kalau misalnya musafir tiga hari tiga malam Kalau mukim atau disebut hadir Sehari semalam ini pendapat Al-Qaul Asani. Yang Qaul Salisnya dari riwayat dari Imam Malik yaitu dibedakan antara hadir dan musafir. Dibedakan antara orang yang mukim dengan orang yang safar. Bagaimana dibedakannya? Dibedakannya bahwasanya uh, mengusap sepatu itu muakat fi hakil hadir dunal musafir. Mengusap sepatu itu diberi batasan waktu untuk orang mukim, tapi tidak diberi batasan waktu untuk orang musafir. Ini riwayat ketiga dari Imam Malik. Artinya, apa artinya orang yang mukim cuma dapat paling maksimal sehari semalam, paling maksimal sehari semalam. Adapun orang orang musafir, maka dia tidak ditakid, tidak dibatasi oleh waktu, dia sampai kapanpun tak Kenapa begitu? Karena yang musafir memerlukan yang namanya takfif dan rukhsah, keringanan. Lebih besar dia membutuhkan keringanan dibandingkan orang yang mukim. Maka harusnya yang mukim dibatasi sehari semalam, yang musafir dilonggarkan sampai kapanpun. Ini tiga riwayat dari Imam Malik loh. Ya, dalam satu mazhab aja udah seperti itu. Antum pulang kapan kira-kira nanti? Udah jam segini. Hmm. Apa? Enggak sadar jam segini. Karena dari tadi merhatiin kajian atau gimana? Atau tidur antum tadi? Tadi, tadi kajian merhatiin enggak antum sebenarnya? meratin Sampai jam segini aja. Udah bentar lagi nih buka puasa nih, bentar lagi nih. Puasa apa? Puasa Kamis. Taib. Ini kita masih dalam lingkup madhab maliki. Jadi dalam madhab maliki sampai ada tiga riwayat pendapat Imam Malik. Riwayat yang menyatakan bahwasanya dimutlakkan semuanya selama tidak dilepas, selama tidak kena jurub. Riwayat kedua dari Imam Malik seperti riwayat jumhur ulama nah, nanti akan kita bahas. Riwayat ketiga dari Imam Malik yaitu takkit itu hanya untuk yang bermukim. Adapun untuk musafir tidak diberi batasan waktu karena membutuhkan kelonggaran lebih Baik, kita lanjutkan berikutnya. Qala wa Abu Hanifah wa Syafi'i ila dan juga tambahan juga Imam Ahmad rahimahullah dari jumhur dari ahli madhab Yaitu e mereka bermadhab apa ila anna bahwasanya mengusap khuf itu ditentukan batasan waktunya. Ya, ini disebutkan oleh para ulama. Ulama-ulama masing-masing madhab. Yaitu muakotnya bagaimana satu eh, untuk bermukim satu hari satu malam. Untuk musafir tiga hari tiga malam. Dan juga dinukilkan riwayat-riwayat tentang hal ini yaitu taqid mudah Al-Masah al Kufain itu diriwayatkan dalam kitab Sunan Atku Al-Kubra disebutkan oleh Al-Imam Al-Bayhaqi beberapa sahabat yang menyebutkan akan hal ini menyinggung hal ini yaitu Umar bin Khattab Ali bin Abi Talib Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Abbas Abu Zaid Al-Ansari lima dari kalangan sahabat yang menyebutkan akan taqid mudah Al-Mas'al al Kufain. Kita lanjut ke sekarang ke sebab khilafiyah. Kenapa terjadi khilafiyah di antara ulama dalam hal ini? Qala rahimahullah fi ikhtilafihim ikhtilaful fi Sebab terjadinya khilafiyah dalam masalah ini adalah perbedaan athar, perbedaan athar yaitu dalil dan hadis dalam masalah ini. وذلك annahu ورد في ذلك ثلاثة yaitu adanya ada tiga hadis dalam bab ini dalam masalah ini tapi sebenarnya ikhwan apa yang disebutkan oleh Ibnu Rushd kalau dimaksudkan bahwasanya hadis-hadis berkaitan dengan pembatasan waktu atau pemutlakan waktu masalah khufain itu cuma tiga maka enggak benar karena hadis berkaitan dengan itu itu tidak cuma tiga, lebih dari tiga. Sampai-sampai sebagian ulama di antaranya al Imam al Tahawi rahimahullah dan ibnu Hazm rahimahullah itu menyebutkan bahwasnya hadis-hadis yang mengungkap tentang tahdid muddah uh, al-masal khufain pembatasan waktu masal khufain itu wassalat ila hadith tawatur sampai ke batasan mutawatir. Jadi banyak hadisnya berkaitan dengan masalah pengaturan waktu untuk mengusap khuf. Jadi di sini mungkin uh, Ibnu Rusyd rahimahullah ingin meringkas aja sampai cuma mencukupkan pada tiga hadis. Ahaduhuma <tid> qala rahimahullah ahaduhuma ahaduha hadis Ali bin Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala hadisnya Ali nanti antum ingat di sini yang disebutkan oleh, uh, oleh uh, Ibn oleh Ibnu rahimahullah Ali hadis Ali hadis Ubay bin Imarah dan hadis Safwan bin Asal hadis Ali bin Adil Nabi saw bahwasanya beliau bersabda jaala Rasul bahwasanya Afan bahwasanya Ali berkata Ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiga hari dan malam musafir wa yauman wa laylatanil muqim muslim Rasulullah SAW menjadikan tiga hari tiga malam untuk musafir dalam masalah mengusap khuf satu hari satu malam untuk mukim dalam masalah mengusap khuf ini hadis yang sangat jelas menjadi penguat untuk madhab Imam Abu Hanifah Imam Syafi'i dan Imam Ahmad hadis yang kedua qala rahimahullah wa tsani Hadith Ubay bin Imarah annahu qala ya Rasulullah amsahu ala al-khuffain ala al-khuff ya Rasulullah amsahu ala khuf khuff wa hi Rasulullah apakah boleh saya mengusap khuf qala na'am kata Rasul iya boleh qala yauman apakah sehari ta qala na'am ya sehari boleh Yaumain dua hari ya Rasulullah qala na'am ya boleh Kalau tiga hari boleh nggak Rasulullah? Naam. Hatta balagho sab'an sampai tujuh itu sahabat. Satu boleh enggak Rasulullah? Iya, boleh. Dua boleh. Tiga boleh. Empat boleh. Lima boleh. Enam boleh. Tujuh boleh sampai tujuh. Ya kalau terusin mungkin sampai berapa lama enggak habis-habis. Maka kata Rasulullah udah nyetop ya. Imsah ma badalaka. Udah terserah kamu. Usap aja sampai kapanmu terserah kamu. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga At-Tahawi. Ini dalil kedua. Dalil kedua ini memenangkan mazhabnya Imam Malik di pendapat pertamanya Imam Malik sampai berapapun gitu loh. Ya, kemudian al hadis Hadis yang ketiga. Hadis Safwan bin bin fi safarin" fagmirna allah illa ولكن من yang ketiga hadisnya safwan bin asal As berkata kami pernah safar lalu kami diperintahkan agar jangan meng, jangan mencabut sepatu-sepatu kami selama tiga hari tiga malam kecuali hmm. kalau kena junub berarti ini menunjukkan kalau junub batal Maksudnya ini udah nggak ada lagi durasi yang didapat, melainkan harus dilepas, gitu. Walakin min au baulin au Tetapi kalau misalnya karena tidur, karena kencing atau BAB, maka nggak perlu untuk di nggak perlu dibuka sepatunya, ya. Maka di sini, ini ada dalil yang ketiga ini memenangkan madhabnya Abu Hanifah, Syafi'i dan Imam Ahmad dan Ahmad. Maka kemudian Ibn Rushd kemudian memberikan opini beliau dan ini opini yang sahih berkaitan dengan hadis-hadis tersebut. Qultu amma hadithu aliyin fasahihun kharajahu muslim. Adapun hadis Ali maka hadis itu sahih dikeluarkan oleh muslim. Wa amma hadithu Ubay ibn imarah faqala fihi abu umar ibn abdil bar innahu hadithun la yathbut. Adapun hadis Ubay bin Imarah maka Ibnu Abdul Lebar berkata, "Innahu hadithun la yathbut. hadis yang kedua itu tidak yasbud, tidak terima, tidak tetap, tidak sahih. Walaihi salahu isnadun qaim tidak punya sanat yang berdiri kuat kita. Walidhalika lai sayan bagi an yu'aradu bihi hadithu aliyin. Oleh karena itu tidak pantas hadis yang lemah ini. Ini hadith du'if, ini hadith ubay ini. tidak pantas untuk dipertentangkan dengan hadis yang jelas sahih hadis Ali riwayat Muslim. Jadi sudah dhaif bertentangan pula dengan yang hadis sahih Muslim riwayat Muslim. Adapun hadis ketiga. Wa amma hadis Safwan, Safwan bin Asal hadis Safwan bin Asal fa huwa wa in kana lam yukhrijhu al-Bukhari wa wala Muslim walaupun dia tidak diterbitkan oleh Bukhari dan Muslim Fa melainkan hadith tersebut telah disahikan oleh sebagian dari ulama ahli hadith seperti At-Tirmidhi wa Abu Muhammad ibnu Hazm ibnu Hazm, zahir Secara zahir menurut beliau hadisnya Safwan bin Asal ini bertentangan dengan mafhum dari hadis Ubay sebagaimana hadis Ali. Jadi memang hadis ketiga bertentangan dengan secara mafhum bertentangan dengan hadis Ubay yang dhaif itu. Wa qad an yujma'a bainahuma bi an yuqal bisa jadi kita takdirkan ada ada kemungkinan ada kemungkinan untuk dikompromikan antara kedua hadis tersebut. Ya. Ya, kita katakan begini inna haditha safwan wa haditha ali sesungguhnya hadis yang ketiga hadis safwan dan hadisnya ali kharaja ma kharaja su'ali anit tawqid. yaitu hadis safwan dan hadis ali kan berkaitan dengan pertanyaan tentang batasan waktu ditanya tentang batasan waktu wa hadithu ubayy ibn imarata nassun fi tarkit tauqid lakin hadis Ubay lam yathbut baad dan hadis Ubay itu adalah nas dalam masalah meninggalkan pembatasan tapi hadis Ubay tetap aja hadis yang lemah sehingga tidak layak untuk dipertentangkan dan dibincangkan disandingkan dengan hadis yang sahih kemudian kita beliau fa'ala yajibul amal bi bi wa usufwan. dengan dengan setelah mengetahui ini maka wajib mengamalkan hadisnya Ali dan hadisnya Safwan bin Asal. azhar dan inilah pendapat yang lebih zahir. Illa anna dalil al khitab fihi ma al qiyas. Ini pendapat ini hal ya mengamalkan hadis Ali dan Safwan dan mengikuti madhab jumhur ini lebih baik, lebih azhar, lebih tampak sebagai kebenaran. Tapi dalil khitab atau mafhum hadis uh, Ali dan Safwan itu bertentangan dengan kias fi bertentangan dengan kias yaitu bahwasanya kok bisa loh gini Pak kok bisa pembatas waktu itu bisa membatalkan thaharah Padahal kan yang membatalkan toharoh pembatal toharoh itu kan cuman hadas, ikhwan. Ya enggak. Pembatal wudu, pembatal mandi itu kan cuma hanya hadas, ya enggak. Apakah ada pembatal wudu adalah waktu, faham enggak? Waktu ini membatalkan wudu. Ada enggak? Coba sebutkan pembatal wudhu itu apa aja? Ya hadas kan? Ya kan itu tidur misalnya, itu pun tidur nyenyak. Kemudian apa lagi? Bawai air kecil, air besar, dan makan daging unta menurut sebagian ulama. Apa lagi? Pembatal wudhu lain? Belajar usul fikih? Hey, eh enggak. <gul> 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 Oke, okay itu semua pembatal wudhu ini kan kenapa? Karena apa sebabnya? Hadas nggak? Hadas. Tapi masa sih pembatal wudhu itu gara-gara durasi habis? Ada nggak wudhu batal gara-gara durasinya habis? Paham nggak maksud anak? Maka kata Ibn Rushd, ini kan mu'arid lil qiyas, Yaitu bertentangan dengan kiasan hadas dengan standar hadas itu bertentangan nggak ada dia dalam hadas nggak ada pembatal pembatal wudhu itu selain hadas itu nggak ada maka menyendiri nih tauhid ini maka dikatakan oleh para ulama bahwasanya uh, di sini tidak ada uh, pertentangan dan nggak perlu kemudian kita mempertentangkan antara taukit pembatas terwaktu masalah khufain dengan hadas. Kenapa? Karena hadas itu membatalkan wudhu tidak ada kaitan dengan rukhsah. Contoh misal contoh. Kalau kentutnya gede yang disebut durat, makanya suara durat gitu kan, batal wudhunya. Tapi kalau kentutnya kecil di suatu fusa karena bunyi fss, maka tidak batal karena rukhsah. Ada nggak? Nggak ada sama aja mau kecil kayak <tuh> bahkan nggak ada suara pun ya yang namanya kentut tetap batal puasa ya. Oke? Okay? Eh batal puasa batal butuhnya. Ya. Kemudian kencing. Kencingnya tiga tetes batal nggak butuhnya? Batal. Nggak ada rukhsah? Nggak ada rukhsah. Adapun masalah tauhid, pembatasan masalah khufain. ini tidak ada kaitannya asli dengan batal nggak ada kaitannya. Tapi dia hanya membatasi rukhsah, bukan membatasi wudhu, membatasi rukhsah. Rukhsah yang tadinya wajib membasuh kaki, dirukhsahkan mengusap apa namanya sepatu. Maka dibatasilah rukhsah itu. Jadi bukan membatasi toharohnya, melainkan membatasi rukhsahnya. Maka ini dua kasus yang berbeda sehingga tidak perlu diungkit oleh Ibn Rushd. Tapi nggak apa-apa Ibn Rushd ya terserah beliau karena beliau kan ingin menjelaskan masalah ilmiah berkaitan dengan usul fiqih. Maka nggak ada masalah insya Allah Ta'ala. Ya, jadi pendapat jumhur dalam bab ini insya Allah kita ikuti. Yaitu sesuai dengan hadis Nabi Riwayat Ali dan Riwayat Muslim dan juga Riwayat Sofwan. Bin Asal, As dalam riwayat Abu Dawud maka yang seperti itu kita ambil yaitu kalau misalnya mukim satu hari satu malam kalau musafir tiga hari tiga malam ya yeah. tapi kita cukupin sampai sini insya Allah karena udah mau maghrib ini kelihatannya ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh